Baru-baru ini beredar sebuah video yang memperlihatkan bapak-bapak yang sedang mengantri BBM di sebuah SPBU. Namun ada hal yang tak biasa dari dalam video yang diunggah oleh akun TikTok Ayah Garis Bawah Feby. Dalam video tersebut antrian yang cukup mengular dan salah satu pemandangan yang buat salah fokus, yaitu seorang bapak-bapak yang makan sambil mengantri BBM. Terlihat bapak itu makan dengan lahapnya menggunakan sebuah mangkuk rantang yang ia bawa dari rumah. Dirinya makan dengan santai di bawah terik matahari dan antrian yang panjang. Sontak video tersebut diserbu banyak komentar dari netizen, video tersebut sudah ditonton sampai 140.000 kali di sosial media TikTok.